Baik sahabat semua, di sini kita akan membahas soal yang telah diketahui n adalah suatu bilangan asli dan x adalah suatu bilangan real positif dari bilangan dari persamaan yang telah ditentukan. Kemudian ditanyakan nilai dari 2 per x pangkat n ditambah 1 per 4. Jadi kita harus mencari berapakah nilai dari x pangkat n. Kita lanjutkan, 2x pangkat n ditambah, kita tuliskan 2x pangkat n ya, 2x pangkat n ditambah, tadi untuk yang ini, yang bagian pembilangnya adalah x pangkat negatif n per 2, ini bisa kita rubah ke atas, naik ke atas, kemudian pangkatnya menjadi positif, maka ditulis dengan 3 dikali x dikali akar x jadinya ya, karena pangkat per 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, ini merupakan dari persamaan kuadrat juga, ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Maka bentuknya menjadi akar dari x pangkat n kemudian ditambahkan dengan 2 kemudian 2 akar x dikurang pangkat n dikurang 1 sama dengan 0. Ada 2 kemungkinan nilai daripada x-nya. Berikutnya kita akan mencari berapa nilai dari akar x pangkat n kemudian dikurang 1 sama dengan 0. Maka akar x pangkat n 1. Dan jika untuk menghilangkan akar di ruas kiri maka ruas kanan kita kuadratkan. 1 kuadrat juga bernilai 1. Berarti yang ini memenuhi. Kemudian barulah kita mencari nilai daripada yang ditanya dengan x pangkat n adalah 1. Maka kita tulis langsung ya. Nilai dari 2 per x pangkat n ditambahkan dengan 1 per 4. Sama dengan 2x pangkat n adalah 1 ditambah 1 per 4. Maka jawabannya 2, 5 per 4. Setelah kita cari jawabannya adalah 8 per 5. 8 per 5. Maka kita simpulkan nilai dari 2 per x pangkat n ditambah 1 per 4 sama dengan 8 per 5. Semoga jawaban ini dapat membantu adik semua.